Guys, kita ketemu lagi di channelnya Mamas Gaul. Kali ini saya mempunyai sebuah mainan. Ini dengan basic Arduino. Ini termasuk mainan robot pintar atau smart robot. Hasil kreasi sendiri menggunakan hp ini sebagai remote nya robot ini sudah menggunakan sistem 2 in one atau dua dalam satu paket. nah paket yang pertama atau mode yang pertama bisa di remote menggunakan hp ya seperti itulah. terus mode yang kedua robot ini bisa eh, anti nabrak atau ini digunakan sebagai sensor anti nabrak. Jadi saya menemukan ide ini setelah saya uh, browsing 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 ada sistem obstacle, ada sistem uh, mode remote lewat bluetooth. Saya terinspirasi gimana caranya menggabungkan antara dua mode ini menjadi satu. Nah, mungkin suatu saat saya akan menggabungkan juga Uh, biar robot ini bisa berdiri terus pakai dua roda. Nah juga saya mempunyai keinginan uh, kalau robot ini bisa uh, berkomunikasi, jadi bisa diperintahkan via suara kita atau diperintahkan lewat suara. Jadi nggak nggak perlu HP lagi. Mungkin di sini nanti saya akan kasih mic sebagai alat pendengarannya, terus kasih speaker buat alat uh, biar bisa bicara. Oke okay guys, kita langsung praktekan ya bahwa robot ini saya menggabungkan sendiri atas ide sendiri. Oke, okay? saya terinspirasi dari produk-produk uh, luar negeri yang uh, satu paket bisa untuk bermain macam-macam ya. Ini baru eh, apa namanya percobaan. Oke, okay, saya akan buka aplikasinya. Ini robot saya udah nyalakan ya. Sudah berkedip ini Bluetoothnya. Ini pakai pakai Bluetooth ini guys. Nah, ini guys. Ini saya pakai Bluetooth HC-05. Oke. Okay. Saya menyalakan aplikasinya. Ini aplikasi yang sudah saya bikin sendiri. Sekarang akan saya coba sambungkan ke HC05. Ini adalah nomor alamat Bluetooth. Oke, okay. sudah tersambung. Kita jalankan. Ini, guys, remote-nya seperti ini, guys. Tuh oke. Okay. Ini rencananya yang C ini untuk mode yang berdiri. Ini, saya sudah membuat programnya, tapi saya belum uji coba. Ini sementara pakai yang sistem obstacle, sama mode remote control. Oke, okay. sekarang robot saya akan taruh di bawah ya guys ini agak susah ini saya megangnya ini pakai yang mode A oke sudah kita akan cek tombolnya berfungsi gini guys Berjalan dengan sempurna, guys. Ini adalah mode A atau mode uh, via uh, remote control. Sekarang saya akan mencoba mode yang B. Ini, guys, mode B. Oke, okay. sudah, ini taruh situ. Terus gini guys, tuh masuk ke dalam guys. Ya, 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 ya. Gini. Nah dia keluar guys. Oke. Okay. Oke okay guys, ini sistemnya seperti itu. Dan untuk kembali ke mode remote, tinggal pencet yang A. Hmm. Itu guys.